Assalamualaikum. Hai, salam sejahtera. Jumpa lagi untuk video kali ini. Okay, kepada mereka yang baru sampai ke channel ni atau saluran ni, nama aku Afdaluddin Zainuddin. Ada yang panggil aku Afdal dan ada yang panggil aku Din. Jadi kebiasaannya dekat sini aku akan sembang pasal Grab atau e-hailing semua-semua. Okay, korang menang lah, korang menang. Mic ni sesungguhnya bunyi dia sedap. Dia bunyi dia sama dengan apa nama ni, mic Boya. Ya, aku nak pakai mic Boya tu lah, tapi korang tak perasan dah kot, nah, sebab dia mic clip tu kan. Mic Boya tu mahal lah, 100 lebih. Mic tu tak apa nama ni, elok lagi. Tapi kat rumah lama kan, malas nak kemas. Malas nak pakai. Sebab tu aku rajin pakai mic Samsung ni. Kan, so bila aku dengar balik kan, bila kan apa nama ni, buka YouTube kat TV kan, tengok ah yang dua wireless mic tu, memang orang kata ni lah, boleh lah pakai, tapi bunyi dia tak smooth kan, bunyi dia tak ni, bunyi dia pecah kan. Dia boleh lah pakai kan, kalau nak buat video jauh-jauh pada kamera ke kan, boleh lah kot pakai, tapi bunyi dia tak apa nak sedap sangat lah. Alamak, ya, ada lagi job. Aku MD balik rumah ni, ni betul-betul ke rumah aku ke apa ni? Kan ni. Arriving in 6 minutes at 5 PM. Ada 6 minit lagi nak pick up dia orang. Apa nama ni? Okey, untuk apa, seperti yang korang sedia maklum, sekarang ni Grab dah apa nama ni, dia paksa ke, dia bukan paksa, ada separa paksa lah untuk korang pakai dia punya map ni kan. Aku punya jalur gemilang, aku dah beli apa nama ni, berapa banyak set dah aku beli, berapa banyak set ni, dah apa orang kata, dah 2-3 set dah semua jatuh, benda jatuh. Ni ada lagi last. Dia aku rasa tak boleh nak tampal atas ni lah. Dia kalau letak macam aku letak tabuk apa yang dekat tingkap tepi ni, kiri kanan aku beli. Yang tu dua-dua dah tanggal. Tak dan sehari ni pun sama. Dah jatuh tu tu ah. Tepek tu ah tepi. Tak dan. Tak tahu mana nak letak supaya dekat mak kedudukan mana yang tak tanggal kan. Okey, yang pasal map Grab ni, korang boleh tukar nak pakai dia, tapi dekat setting dah tak ada, dekat setting dah memang tak ada apa nama ni untuk tukar pergi ke Waze ke pergi Google Map ke, tak ada dekat setting dah tak ada. Dia akan ada bila job masuk macam ni. Job masuk macam ni, baru dia ada. Job masuk baru dia ada. Kau tekan dekat turn right. Kau ni pun macam Waze juga sebenarnya. Dia ada 3 titik tu baru kau boleh nak tukar. Sebelah tu kau boleh nak tukar, kau nak pakai Waze ke ataupun Google Map. Boleh tukar, tapi bukan dekat setting. Dekat setting dah tak ada. So sekarang ni dia punya apa nama ni, setting lalainya. Wow, lalai bahasa Melayu, tapi sebut setting pula. Okey, dia punya tetapan lalainya adalah bunyi kelakar gila tu sebenarnya. Tetapan lalainya ialah Grab punya navigasi lah. Wow. Okay, Grab punya navigasi. Okay, boleh tukar, tapi boleh tukar bila dah masuk job. Macam sebelum ni dia tak paksa, lepas tu dia auto paksa. Ni dia separa paksa lah. Kiranya apa nama ni, apa nama ni, dia boleh tukar lah. Tapi dia okay, dia punya setting kena macam ni, tapi kau kena pakai juga aku punya. Dia nak sungguh pakai juga, tu je sebenarnya kan. Tapi itulah, tapi aku rasa yang last time aku duk komplain kata simpang dia lambat tu ni, aku rasa yang dia start, aku rasa dia dah kayaknya Grab dah confident nak paksa semua orang pakai dia punya navigation ni lah. Apa orang kata, dia punya masuk simpang tu semua dah okey lah. Tadi aku try tadi, job tadi pun okey. Sebelum bendera jatuh tadi kan, bendera jatuh tu lampu hijau. Aduh,
apa tak boleh. Ha, macam ni kan. Ha, okey, dia dah ngam, dia dah macam weh sikit lah. Maksudnya, maksudnya kau betul dekat simpang tu okey. Bawa ngam. Kan, kita pun tak adalah apa orang kata nak risau sangat pakai. Alright. Ha. In 100 meters, turn left. Ni orang bawa balik kerja ke apa ni? Balik kerja ni. Bengkel lu ambil kereta ni. Ke eh ambil kereta hantar kereta aku ni. Okay, lepas tu apa lagi? Apa nama ni? Pasal ni Grab dok mencari lagi influencer, influencer untuk buat ni lah kan, buat video ke apa untuk tarik driver kan. Tapi itulah, untuk macam keadaan sekarang, macam aku dah join, so mungkin sebab tu aku dah tak dapat dah notification tu. Notification tu aku dah tak dapat. So mana-mana yang dapat tu, kod-kod nak mencuba nasib, cubalah, try je lah kan. Mana-mana yang aktif dekat apa, TikTok ke kan, Instagram ke, boleh je kan. Macam aku ni tak boleh, aku ni memberontak sangat, tak boleh kan. Grab risau, orang merontak macam aku ni dia risau kan. Yelah, walaupun aku join benda tu kan, tahu kan keadaan ping sekarang. Fair. Minta maaf cakap kat Grab, kalau 25 sen sekilo ni memang susah nak tarik driver baru. Serius. Ni cakap terang-terang ni, 25 sen sekilo memang payahlah nak cari driver baru. Serius lah. And up sikit. Kalau up aku dah tak minta 70 sen lah. Kalau boleh nak 90 sen ke. Kan? Singgit 10 sen ke. Tak dapat error nak apa pun kata. Nak kembali balik kepada status quo. Wah, status quo. Kau main lagi. Guys, sekarang ni Grab dah paksa kan untuk guna dia punya map kan. So ni korang tekan ni dekat more action ni, tekan more action ni. Nampak ni, open alternative navigation. Tu ada Waze. So tekanlah Waze. Macam tu je. Semudah tu je, semudah tu. Let's get started. Drive safely. Tapi kalau nak pakai dia punya ni, dia punya navigation, kau tarik je lah ke bawah ni. Bila tekan navigate ni, dia akan pakai dia punya. Nampak, dia akan arriving in 6 minutes at 5:17 PM. Kalau kata nak pakai Waze ke apa, tekan kat tepi ni. Baru dia keluar. Dia memang nak orang pakai map dia sekarang ni. Okey, terima itu. Right, mau settle drop akak ni. Ni aku nak hantar akak ni lalu dekat jalan yang viral tu, yang banyak bumper tu. Jadi aku tunjuk dekat je ni, ni kita cerita dulu. Pasal apa nama ni, apa tadi lah kita aku pun dah tak ingat dah. Aku tak ingat ni, mana ni, mana, ya Allah, hilang. Pasal ni influencer, Grab punya influencer tu. Okay, so siapa-siapa nak join bolehlah join kan. At least macam aku, dia ada pergi office dia tu, dia ada bagi template benda semua kan. Tapi template yang kalau kata yang dia bagi aku tu dah outdated lah. Kalau kata nak bagi baru, bolehlah kot. Alright, lepas tu apa pasal Grab punya navigation. Okay lah, tadi memang sampai betul-betul depan rumah akak tu. Okay, so aku rasa dia dah selesaikan kot masalah yang mana lambat-lambat ke lag ke tu kan. Boleh, okay ni kita, aku tengok aku tu jalan yang viral, yang viral itu, yang banyak bumper tu. Itu dah, tu dia. Mari kita belakang sikit kamera. Okay, tu dia. Okay, ni bumper. Tapi jalan ni yang dia buat banyak bumper ni sebenarnya, petang-petang kan, kayaknya budak-budak yang kat sini kan biasa main lah sini, main badminton lah, main bola lah apa kan. So kat sini kira jalan sibuk juga, kereta selalu keluar masuk kan. Macam aku pun pada rumah aku, kalau kata aku nak pancung pergi ke Tanjung Minyak, mama ni lah jalannya. Ni nampak ni. Tapi petang ni tak nampak pula budak-budak main lah, sekolah ke apa, mungkin lah kot. Tapi kalau biasanya lalu, kalau petang-petang memang banyak budak-budak main.
kat sini. Sebab tu bumpernya banyak. Sebab tu bumpernya banyak, tu je cerita dia. Eh, kalau tidak tak adanya apa nama ni, orang suka-suka nak letak banyak-banyak bumper ni kan. Tu je sebab budak-budak main. Tapi petang ni memang tak ada. Tak nampak pula saya komat. Ini sejak viral tu, orang dah tak bagi anak-anak main kat sini ke apa? Kan? Dah tak bagi main kat luar ni ke apa? Luar. Yang depan tu last kot. Aku rasa depan tu last. Yang terakhir. Sebab kalau kat belakang aku pun berderit-derit kereta. Sebab tu dia banyak bumper. Kawasan budak-budak main. Tu je sebenarnya dah tak ada orang pedah, dah tak ada. Okey, apa nama ni? Okey, lepas tu nak kupas sikit isu ni lah pasal artikel. Aku rasa sebelum ni dah pun kata dah ada lah akhirnya Anthony Locke kan, kita punya MOT YB Anthony Locke lah dah pernah suarakan benda tu. Lepas tu malam tadi malam tadi keluar lagi artikel tu yang pasal sistem bidaan kan. Kena tak pernah luluskan pun sistem bidaan ni kan. Aku rasa dia lebih kepada nak sound kena semua aplikasi lah ESO kan, semua pengendali e-hailing sebab semua pakai kan. Apa nama ni, InDrive memang tentu arah lah pakai, InDrive Maxim pun pakai, lepas tu nama AirAsia pun pakai kan, MyCar pun pakai juga, habis termasuklah Grab pun pakai. Tapi Grab tak semua apa kata, tak semua negeri lagi lah kan. Dia yang top sibuk pakai ni dekat Negeri Sembilan. Akaun Negeri Sembilan memang pakai lah bit-bit tu. Dan Anthony Locke dah bagi apa kata amaran keras lah kan, pasal ESO yang menggunakan sistem bidaan ni. Tapi ni aku nak cakap sikit lah pasal apa nama ni lah, Anthony Locke ni lah. Kau yang pasal sistem bidaan ni boleh pula kan. Kau sound-sound pasal apa nama ni, komisen Itoi lah. Itoi lagi lah pasal komisen tu yang maksima dekat Malaysia ni, tak kisah yelling apa pun, paling banyak kau boleh ambil 20%. Yang tu boleh pula kau sound. Sebab sebelum ni grad 25 kan. Sekarang ni dah semua yang dia dah buat auto, time dia buat auto paksa tu semua 20. Aku rasa sekarang manual pun 20 lah kot. Dah kesilapan di situ. Tapi kita kalau bab potong komisen ni, kalau dekat Singapura, okay, cerita sikit lah. Kalau dekat Singapura ni, Grab lah, Grab Singapura, apa nama ni, yang pick up dekat-dekat komisen lagi tinggi dia potong. Boleh pergi sampai 26% lah, lebih kurang 26-27%. Pick up dekat, dia bagi kau pick up dekat, tapi dia ambil kau lebih. Pick up jauh, dia ambil kurang, sampai 9% tak silap aku. Tu kalau Singapura lah. Betulkan aku kalau aku salah. Tapi sekarang dekat Singapura dia main macam tu pula. Dia main macam tu pula. Dekat Malaysia lain pula. Dia main macam tu pula. Kan? Tapi okey, berbalik-balik pada kes apa Anthony Locke ni. Yang pasal tu lah, komisen kau boleh sound kan, yang sistem bidaan ni kau boleh sound ESO. Pasal tambang kenapa kau tak boleh sound? Kan? Tu je aku macam, benda lain kau boleh sound kan, kau boleh sound pasal bidaan, pasal komisen tu kau boleh sound kan. Grab memang teruk buat kan pasal benda tu, tapi Grab kena dengan kita balik lah. Tapi yang pasal tambang minima kau tak boleh pula nak sound. Kau boleh cakap itu terpulang kepada syarikat e-hailing. Kan cakap bodoh, marah, geram pula aku. Kan, kau tak fikir kan. Pasal Grab pun sekarang aku perasan dia macam game juga kita. Dia bagi kita manual accept walaupun tak semua kan, buat kerja tak sudah walaupun tak semua. Tu yang dia sibuk suruh kita pakai dia punya map tu.
Kan memang dia dah bagi kita sikit manual accept, tapi dia sibuk suruh kita pakai dia punya map. Itu tak ada hal sangat lah kot, sebab kita masih boleh tukar, kita masih boleh gunalah Waze atau Google Map, ikut mana punya. Tapi aku rasa Grab bagi gula-gula tu bersebab kan. Tapi interlock tu lah dia kan, pasal commission boleh sound, pasal sistem beat ni boleh sound. Minima tambang minima tak boleh pula sound. Aku pelik lah kau ni, macam mana jadi menteri. tapi benda ni bukan apa nama ni, tak berunsur politik pun tau, sebab dia dah jadi kita punya MOT kan. So itulah aku nak tahu, itulah kenapa benda-benda lain kau boleh sound kan, pasal commission kau boleh sound, pasal sistem bidaan kau boleh sound, tambang minima kau tak boleh sound. Oh, tu terpulang kepada HO. Macam tu pula, benda-benda lain boleh pula kan. Apa hal benda-benda lain tu kau boleh sound, tambang tak boleh kan? Sebab katanya sistem beat ni akan menyebabkan apa nama ni, harga jadi lagi tinggi. Tak juga. Tapi kalau kata harga tinggi, engkau tak nak, tak ada lah, tak jalan juga. Tinggal lagi beza ni, tak ada driver ambil lah. Itu masalah yang Grab hadapi sekarang ni. Pisang harga murah, pick up jauh, orang cancel tegak ke kan? Sekarang ni cancel kau setakat macam akulah, 20-30 tu biasa babe. Aku dah tak peduli lah kan, pick up jauh kan, kenalah jauh RM5, jauh RM5 pick up 6 kilo, pap aku cancel, peduli kan. Kan, yelah jauh RM5 booster 60 sen RM1, jadah siapa nak ambil kan. Sakit jiwa betul aku. Tak tahulah Anthony Locke, aku tak tahulah dia punya game je kan. Orang semua suka dia. Yelah biasalah, penumpang memang suka lah dia. Kita yang driver ni lah kan, banyak menyumpah dengan dia ni. So ada benda yang dia bagi aku yang bagus dia buat tu lah, yang ada jelah undang-undang tu time daripada sebelum tu lagi, time zaman apa Nancy kan, Nancy jadi MOT dah, benda tu dah dah ada dah, dah plan, tapi tak dikuat kuasakan lagi. Kiranya masa dia naik MOT tu, apa nama ni, teksi-teksi minta kuat kuasakan, tu dia buat juga kan. Terus kuat kuasakan, okey, bagi aku PSV Puspacom tu semua okey, bagi aku tu tak ada masalah. Lepas tu dia turunkan komisen tu pun okey, walaupun turunkan komisen tu kena kat kita balik, menjadi punca-punca auto paksa kan. Kan, lepas tu apa sabit yang beat ni aku macam tak berkenan sikit kan. Benda yang kau tak, bagi aku kau tak sound pun tak apa, kau sound tapi ya, tak yang tambang tu, yang tambang kan. Geram dengan dia usah tambang, asal yang tambang tu kau macam tak boleh nak buat apa-apa kan. Sakit jiwa sikit kat situ lah. Alright, so nak kira sakit jiwa, nasib baik kita ni tak macam dekat apa, Uber dekat Afrika bit. Uber dekat Afrika kau tak silap aku baca kereta 3 tahun je babe. 3 tahun je boleh buat Uber siap. Lebih masa tahun keempat dah tak boleh. Gila babe. Kau main-main, jangan main-main. Kita ni okey lah, boleh hentak sampai 15 tahun. Kan? Boleh hentak sampai 15 tahun. Dia orang lah ambil kau. 3 tahun je siap. Tapi aku ada baca artikel susulan katanya tak jadi. Kan, aku tak tahu dia buat jadi berapa, 5 tahun kot. Dia yang standard biasa 5 tahun. Kita je sampai 15. Dia orang 5 tak silap aku, standard dia orang 5. Kan? Okey, tu 5 kan. Okey. Alright, so apa lagi? Apa lagi nak sembang? Tak ada apalah. Tu dia sistem navigasi, nak jadi influencer untuk Grab. So apa lagi, tak ada apalah. So tu je lah perkongsiannya ataupun bebelannya untuk kali ni. Sekian saja dari saya Afdaluddin Zainuddin. Jumpa untuk video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, dan salam sejahtera. Bye.